Sederet tradisi dan makanan khas Lebaran sepertinya sudah memenuhi benak Rian the Massive. Lebaran tahun ini Rian akhirnya bisa merayakan Lebaran di kampung halamannya, Yogyakarta. Kedatangan sang vokalis ini pun sudah dinantikan oleh ponakan-ponakan yang tentunya mengharapkan ampau di hari raya. Alhamdulillah setelah album pertama udah dapat penghasilan sendiri, jadi ya memang tradisinya ya berbagi-bagi lah sama tetangga-tetangga sama ponakan-ponakan. Berbagai kebahagiaan di hari kemenangan sepertinya hambar terasa tanpa hidangan khas. Hal ini pula yang membuat Rian tak sabar pulang kampung. Lantas, apa makna Lebaran sendiri bagi Rian? Opor ayam sama gudeg. Gudeg itu wajib, harus ada pas. Sama ketupat juga pasti ya. Opor ayam yang penting. Maknanya sih, yang pasti ini yang selalu ngasih energi yang besar sih, karena di sini kayak keluarga tuh makin dekat gitu. Jadi apalagi pas masih alhamdulillah lagunya didengar banyak orang, jadi keluarga yang tadinya mungkin yang keluarga jauh, yang saudara-saudara jauh, yang tadinya nggak pernah ketemu jadi sering ketemu, jadi kayak apa ya, silaturahmi makin ya menjalin silaturahmi ya, jadi lebih bagus gitu. Silaturahminya jadi semakin dekat semua, itu yang berkesan sih, itu sih.